Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kali ini sudah lama tidak mendengar berita tentang Joko Kendhil. Joko Kendhil sudah lama tidak ada nampak hadir lagi ya di media sosial. Nah, mungkin para netizen bertanya-tanya kemana Joko Kendhil saat ini berada. Jadi saya di sini Mbak Ilo ingin menurut feeling saya ataupun firasat saya dan mata batin saya mengatakan Joko Kendhil akan melintas daerah sini. Ya, kalau menurut saya dia makanya tidak lama tidak nongol ya. Mungkin dia sedang melakukan tapa brata begitu ya, untuk memperdalam ilmunya seperti itu. Panggil aja Mbak Ilo. Iya, sebentar. Biasanya Mbak Ilo apa nih, sakti nih manggil-manggil. Iya, apa? Kita kan biar supaya netizen tahu dulu ya. Nah, enggak mungkin kita panggil ujuk-ujuk langsung nongol gitu ya. Biar supaya netizen tahu kemana. Mbak Ilo, itu ada seseorang di depan itu Mbak Ilo. Coba ntar dulu. Coba itu di samping Mbak Ilo itu ada itu dekat sungai itu. Oh, siapa ini? Siapa sampai coba? Waalaikumsalam. Salam. Mas Hamid. Ini Mas Hamid udah tahu di situ, kenapa enggak ikut? Lah. Ah, Mas Hamid nengokin dari tadi di situ nampaknya kok baru sadar. Mas Joko Kendhil mungkin Sekarang Mas Hamid ngapain di situ? Kenapa enggak dari tadi gabung aja? Karena saya takut mengganggu banyak. Oke. Silakan Mbak Ilo, silakan. Hap, Joko Kendhil. Datanglah. Hadirlah. Karena para netizen tidak merindukanmu. Hap, Joko Kendhil. Sudah lama tidak nongol. Atau pun tidak nampak hadir lewat. Datanglah, Joko. Joko Kendhil. Mana? Mas Ahmed, kondisikan. Pria tua ini kok tiba-tiba. Hop. Tangkap. Lagi kita rek berbincang-bincang Joko. Kita duduk dulu Mbah. Joko dikit lah nanti mbak. Begini pun jadi enggak apa-apa. Kasihan Joko Kendhilnya. Iya. Ya, monggo Mas Joko. Bisa duduk. Mas Hamid duduk juga dong. Iya, Mas. Il. Iki para netizen. Iya, kok rindu. Joko Kendhil ora nongol-nongol. Mas Jokonya udah nikah. Kemarin isunya Mas Joko nikah. Joko ini sedang melakukan tapa brata. Kebatinan saya ya, Mas Joko. Iki perjalanan Mas Joko sare selesai ngono. Apa memang benar? Oh, iya para netizen benar rupanya Mas apa ya? Joko Kendhil ini ternyata dia ini. Boleh ngadep ke kamera Bela di samping Joko Kendhil biar lebih enak. Iya. Joko Kendhil ini ya, ternyata dia rupanya maka tidak ada lama nongol ya di media sosial. Ternyata Joko Kendhil ini melakukan tapa brata lagi. Tapa brata. Iya. Seperti itu. Mas Ahmed, jangan bakangin kamera boleh? Arah ke depan ya. Kamera. Oke. Jadi sampean ini wis. Ini kita apa ya? Duduknya alam banget ini. Iya. Demi ki apa Joko Kendhil. Jangan-jangan jumpanya ini. Mana jodohnya Mas Joko kemana? Belum dapat. Udah ada. Jodohnya udah ada. Lah sampean iki macan putih ini kok ora nongol di nongol ki. Nanti macan ini. Oh iki yo. Iya. Nampak ya? Iki. Ah iki. Iya. Mbak Ilo jangan jauh-jauh Mbak Ilo. Iya iki main ketok
macan putih nih gini-gini. Okay. Nah, itu. Nah, itu. Oh iya iya iya. Jadi tapi isu-isunya ini Joko Kendil katanya cuman apa ya? Cuman mau viral, cuman ece-ece. Itu ya, kayak mana itu Joko Kendil? Ya salah mungkin ya. Memang kalau orang yang ilmu tinggi dianggap orang ya eneng seperti OGDJ ngono ya, padahal sebenarnya tidak. Nah, ya. Karena mereka ini diremehkan orang, dia tetap rendah hati ya, seperti itu ya Mas Joko. Nah. Iya. Dia nampak seperti mana? Orang tidak ada apa-apanya gitu ya. Biasa. Iya. Ya. Yang aku ya. Padahal sempat juga ada yang melihat ya Joko Kendil ini bisa berjalan di atas air ya. Mas Joko, ini lagi musim bola. Apa sih yang harus dilakukan sama kita sebagai masyarakat, Mas Joko? Selain musim bola juga banyak tawuran nih pelajar-pelajar ini, Mas Joko. Ini ada yang meninggal di tempat umum. Kayak mana menurut Mas Joko ini? Bola dia kurang tahu. Nah, tawuran itu mereka ini tidak memiliki akhlak atau seperti macam anak yang tidak terdidik seperti itulah. Jadi itu. Solusinya kepiye Mas Joko? Solusinya gimana kira-kira? Solusi anak men supaya enggak tawuran. Mas Joko udah enggak sering nampak di media lagi, makanya kita minta saran dari Mas sebagai orang yang dituakan, ibaratnya seperti itu. Kira-kira saran untuk anak-anak yang tawuran ini gimana, Mas? Sarannya perbanyak lakoni kegiatan sing berfaedah. Oh, seperti itu. Kepada anak-anak sekolah ya, sebaiknya katanya melakukan pekerjaan yang bermanfaat gitu. Kegiatan ya Mbak ya? Ya kegiatan. Jadi itu tidak menimbulkan seperti tawuran ya Mas Joko ya. Nah itu. Iya iya benar benar benar. Dimana-mana ya banyak sekali mang belakangan ini anak-anak tawuran. Ya Mas Joko nggak pernah petuk orang lagi tawuran gitu. Baco-bacoan seperti entah lempar-lemparan gitu. Pernah juga jumpa. Ini saya sedang menyendiri bertapa. Sebelumnya aman damai sih. Aman-amannya di jalan, enggak pernah diganggu-ganggu gitu sama orang-orang jahat gitu, enggak pernah ya? Oh, enggak. Okay. Karena ini, pun ya. Silakan Belo, selesaikan. Ya, karena pun mungkin Mas Joko Kendil ini orang baik-baik ya, mungkin jadi orang untuk berbuat jahat pun agak segan gitu ya, Pak. Seperti ya gimana itu. Gak segen bayi lo di sampingnya apa iya. Macan putih. Iya. Tapi saya mau tanya ini Mas Joko. Biasanya Mas Joko ini punya ramalan-ramalan yang cukup menggemparkan ya. Iya. Kiranya Mas Joko untuk kali ini bisa gak ngeramalkan tentang Indonesia pada umumnya 2 atau 3 saja Mbah dalam ke depan ini Mbah iya. Joko. Iya ini. Aman damai atau ada ya, tapi saran saya kan Mas Ahmad, politik nggak usah kita senggol. Iya, kita masalah ini kan bumi aja. Kita ini sekarang masih tengoklah di mana-mana seperti tapi, banjir dan ada yang gempa iya. Katanya bakalan sampai mencapai 30-an meter. Nah, tapi ini perlu kita tanyakan sama iya. Joko Kendil ini atau ramalan dia ini bagaimana? Apakah iya. Nanti bersedia enggak Mas bakal terjadi apakah nah itu yang perlu Mas Amen. Mas Jokonya bersedia enggak ramalan? Mas Joko bersedia enggak meramalkan di akhir tahun ini atau bagaimana ya, ya yang kan dengar pengunjung tahun Mas. Iya. Benar juga kata Mbah Hilo ini. Kira-kira bakal terjadi atau tidak itu yang katanya nanti dengar kabar ya benda dari ruang angkasa jatuh ke bumi lah katanya. Timbul banjir besar. Nah itu bencana-bencana ini. Coba Mas Joko jelaskan. Banjir besar kan sudah gawat tuh. Iya. Iya. Monggo Mbak Joko silakan gua dari tadi diam aja. Iya iya. Coba Mas Joko. Beliau diam tapi iya. Solawat beliau ini Mbak. Iya benar benar. Saya tidak bisa meramal, cuman saya ada satu pesan yang saya sampaikan.
Iya. Apa itu Mas Joko? Bakal ada musibah besar. Musibahnya besar. Seperti apa itu kira-kira ya, Mas Joko? Kalau kita tahu kan bisa. Apakah itu banjir? Apakah itu tsunami? Apakah itu longsor? Apakah benda ruang angkasa jatuh ke bumi ini kira-kira? Bencana alam. Bencana alam. Bencana alam itu banyak tuh Mbah. Bencana alam banyak. Itu banjir ya Mas Joko? Ya. Itu untuk termasuk bencana alam. Jadi biar bisa antisipasi Mbah. Yang paling apa ya rawan gitu ya. Jadi untuk para yang tinggal di beberapa daerah juga. Iya. Bencana alam itu ada berbagai jenis. Ada yang banjir, gempa bumi, bahkan juga ada kebakaran. Itu kira-kira Mas Joko di akhir tahun ini atau menjelang setelah tahun baru gitu? Pertukaran tahun berarti di antara akhir tahun dan menjelang mendekati tahun baru gitu ya, seperti itu kira-kira ya. Okay. Ramalannya ya. Okay. Ini apa ya Mbah, ini antisipasi sih buat kita semua ya. Iya. Biasanya Joko Kendil ini berbicara itu penuh dengan makna dan biasanya terbukti ya. Jadi karena yang beliau pesankan ya, sebetulnya ramalan atau pesan ini Mbak Ilo daripada Joko Kendil, lebih berhati-hati lagi di Pulau Jawa ya, banjir besar ya Mbak ya. Iya. Banjir besar tadi ya bencananya ya. Ya. Oke, akan terus menerpa ya. Intinya bukan hanya Joko saja, kita sebagai benar-benar. Ya, okay. Jadi mungkin kita sudah lama berbincang-bincang kepada Mas Joko Kendil. Ya. Mungkin dia akan melanjutkan perjalanan. Dia sebetulnya ngapain Mbak Ilo saat ini? Dia Tapa Berata tadi ya. Setelah habis Tapa Berata melakukan perjalanan lagi. Oke. Okay, ya, okay. Mungkin nanti netizen nanti mulai nampak lagi nanti itu di media-media. Siap. Jadi mohon izin yo nggih yo. Ya monggo silakan arek melanjutkan perjalanan. hati-hati. Yo, assalamualaikum. Ya, dia bukan lari, Mas Ame. Dia berjalan, cuman cepat sekali jalannya itu seperti lari begitu. Bukan berlari dia, dia berjalan. Oh, itu. Ya iya ya, kalau kita seperti orang biasa ini enggak sanggup ngikuti dia loh Mas Amin. Ya udah kita tutup aja ya, Mas. Oke lah kalau begitu ya, kita sudah bertemu dengan Joko Kendil. Ternyata selama ini dia melakukan Tapa Berata dan setelah itu melakukan perjalanan kembali. Oke. Yang penting ingat pesan dia tadi ya kan. Iya. Banyak berzikir, selawat dan mengerjakan salat lima waktu. Iya benar. Siap. Oke. Dan Mbah Ilo mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.